Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bonsai Kaki Rinjani. Oke teman-teman, kali ini kita dihadapkan lagi dengan satu bahan yang sangat istimewa, yaitu bahan busida dari miliknya Pak Haryadi, atau nama beken beliau itu Ketus Bonsai ya. Sudah lama tidak collab dengan beliau, dan alhamdulillah beliau masih senyum mekar teman-teman. Dan alhamdulillah itu menandakan semangat berbonsainya masih tinggi. Ini kita akan review satu bahan yang memang boleh dikatakan masih tergolong langka teman-teman. Ini adalah bonsai busida ya. Busida ya. Busida atau black olive. Black olive. Ya, black olive. Nah ini asalnya dari mana ini Pak Haryadi, bisa diceritakan pada teman-teman? Kalau asal dari busida atau black olive itu ya dari Amerika Selatan kalau nggak salah. Jadi ceritanya ini saya dapat dari teman dari Malaysia. Ya dikasih kecil dulu sekali. Itu besarnya kayak ya kayak anu lah, apa, sebesar lidi lah. Lidi ya. Lidi. Boleh tahu ini berapa tahun umurnya Pak Haryadi? Kalau masalah umur, karena soalnya saya taruh di pot kecil aja deh, ini mungkin udah berapa tahun ya. Kalau nggak salah ini 7 atau 8 tahun deh. 8 tahun di pot ya. Di pot ya? Iya. Berarti di Pak Haryadi sendiri dipelihara sudah 8 tahun? Iya, 8 tahun. 8 tahun. Umurnya 8 tahun. Apakah jenis busida ini jenis tumbuhan yang susah perkembangannya untuk besar atau bagaimana? Kalau untuk jenis busida atau black olive ini enggak sih, cepat sih dia tumbuh besar, soalnya karena coba kita taruh di tanah atau di ground gitu mungkin udah bisa besar ya? Jadi pohon besar kayak gitu. Kalau ini kita taruh di apa, di pot kecil aja itu baru tetap dia kerdil kayak gitu. Ini kalau kita perhatikan tidak jauh beda dengan ketapang kencana ya, itu ya. Itu satu spesies, satu spesies ketapang kencana. Kalau bisa juga misalnya kita punya ketapang kencana yang agak lebih besar gitu, kita bisa sambung. Nah, jadi teman-teman okulasi dengan ketapang kencana. Jadi teman-teman, ini busida ini dari daun ya, kemudian ada duri, dan kemudian bentuk pecahan batang ranting ini tidak jauh beda dengan ketapang kencana ya, dan memang satu jenis atau memang spesies. Satu bangsa itu dari anunya. Nah ini untuk jenis busida ini sendiri Pak Haryadi, untuk programnya itu sudah dilakukan apa saja di pohon busidanya ini Pak Haryadi? Kalau saya cuma kemarin saya punya pakai pot yang nggak kecil sekali. Never ada satu berapa bulan lah saya pakai import yang. Berarti ini prospeknya memang tujuannya mami dulu ya? Iya, mami dulu, karena
apa belum saya lihat pohon cuma satu saya punya yang ini aja kan. Kalau saya dulu kan rencananya saya mau ground tapi kenapa nggak tahu saya lihat udah dibentuk-bentuk ini enak kelihatannya saya biarin aja di pot saya ganti pot biar subur lah agak besar dikit. Dari perakarannya sendiri ini berarti dari pot kecil itu yang ngembang ya? Tapi apakah dari perakar sudah mendukung sekali untuk apa namanya keseimbangan dari pohon ini Pak Haryadi? Kalau dari perakaran, kalau kita lihat dari perakaran ini sangat apa bertolak belakang sekali dengan bentuk akar dengan perantingan percabangannya ini, karena di perakarannya itu bentuk perakarannya enggak normal, ada yang agak samping dia kan. Enggak kayak mencengkram gitu. Kalau formal kayak gini kan harusnya identik harus dengan akar kiri kanan ke depan ke belakang gitu ya. Tapi boleh saja ya, tidak sah-sah ada saja. Sah-sah saja. Dan ini Pak Haryadi memang tujuannya sekarang apakah masih akan dikembangkan bonsai maminya apa ada tujuan tersendiri nanti untuk bisa dikembangkan untuk jadi tumbuhan besarnya itu? Kalau saya nih rencananya saya mau anu dulu memanfaatkan cabang-cabang yang di atas, jadi saya mau cangkok, saya mau pakai mungkin kalau kita lihat dari gerak dasar dari perakaran ini saya mau pakai satu cabang aja. Satu cabang? Iya, untuk mau bikin gaya selanting agak. Selanting. Iya, untuk mengikuti gaya gerak dari akar itu ya. Mungkin saya cangkok dulu kan ini udah ada di cangkok ini satu. Mungkin satu dulu cangkok nanti cangkok lagi kalau udah habis satu saya pakai, nah baru saya bikin gaya selanting. Itu kemudian untuk busida ini termasuk bahan langka atau bagaimana untuk di Lombok sendiri? Kalau di Lombok sendiri mungkin langka, masih langka, masih ya? Langka, masih jauh lah itu dari langka. Mungkin tidak jauh beda dengan muraya yang kita bahas kemarin di Pak Heri ya? Iya, kayak gitulah. Kalau untuk bahan-bahan luar ini kan sulit kita dapat, mungkin nggak dapat kita di Jawa, mungkin di Jawa banyak. Kadang sulit masuknya ke masuk Lombok. Di cangkokan kecil, itu pun mahal ya? Itu pun mahal juga. Nah ini kedepannya berarti Pak Haryadi memang bakal jadi bonsai besar ya? Rencananya untuk makanya kita cangkok ini kita ground aja biar untuk jadi biar tetap indukan nanti. Nah kemudian untuk media sendiri yang pas untuk busida ini medianya apa biasa digunakan? Kalau media itu saya pakai itu humus, pupuk kandang, sama pupuk dekastar aja. Dekastar pake, ya. Lebih bagus pakai pasir malang. Pasir poros, malang. Pasir ya? Malang humus sama dekastar bagus juga. Lebih poros, bagus. Poros. Intinya medianya poros. Medianya poros. Kemudian dari pengawat atau pewaringan sendiri sudah dilakukan berapa kali Pak Haryadi? Kalau dari untuk pewaringan sudah saya lakukan berapa kali ini ya? Tiga kali kalau tidak salah ini. Tiga kali ya, tiga kali pewaringan terus saya biarin aja karena apa kalau untuk jenis busida atau black olive ini ranting atau kayunya itu elastis sekali, berarti gampang diarahkan, gampang ya? Diarahkan elastis, soalnya kalau misalnya cabang yang di sebelah kiri atau sebelah kanan itu kita puter aja bisa dia itu. Berarti kayak mengambil posisi ya, pasnya 90 itu derajat. 90 derajat ya. Bisa kita putar yang cabang yang sebelah kiri, kita pindah ke kanan atau ke bagian kanan, kita akan itu bahan yang masih agak lentur lah, kalau sudah agak tua sekali gitu ya. Mungkin agak patah. Nah kalau tanya-tanya harga ini, Pak Haryadi, pernah ditawar enggak? Sama pernah ditawar dulu 1,5 ya, itu dulu, 1,5 ya, ya masih kecil gitu. Nah kalau sekarang sebenarnya Pak Haryadi mau lepas berapa ini? Kalau sekarang ya cuma karena kita punya cuma satu-satunya yang di anu dulu. Jadi bonsai kesayangan lah. Jadi teman-teman kita coba pancing ya bahan ini untuk bisa dijual. Tapi nyatanya Pak Haryadi masih sayang. Sedangkannya dia butuh pengembangan ke depan. Oke Pak Haryadi, jadi itu saja bincang-bincang kita terkait dengan bahan busidanya ya. Dan teman-teman memang Pak Haryadi belum mau melepas bahan busidanya karena masih butuh program lanjutan dari bahan busidanya ini. Dan semoga teman-teman juga terinspirasi dengan bahan busida
yang tidak jauh beda dengan ketapang kencana, teman-teman. Oke, itu saja, Pak Haryadi, terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam bonsai kaki rinjani. Terima kasih kepada semeton semua, dukung Bonsai Kaki Rinjani dengan cara like, komen, dan subscribe Bonsai Kaki Rinjani. Salam satu hobi dan salam Bonsai Kaki Rinjani.